Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membuat kacamata dari kertas jilid atau kertas sampul. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Baik, dari kertas cover atau kertas jilid ini kita tentukan sudut satu dengan sudut yang satunya. Kemudian kita hubungkan dan kita pertegas lipatannya. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian simetris kanan dan kirinya, kita buat lipatan menjadi dua bagian yang sama. Kita pertegas lipatannya, kemudian kita buka, akan menemukan pola seperti ini ya, garis menyilang. Kemudian kita hubungkan garisnya seperti ini sehingga ada dua gunung atau dua segitiga di atas. Kita pertegas lagi lipatannya, kemudian kita buat lipatan sampai ke tengah-tengah ini, tengah antara dua lipatan ini. Oke, ini lipatan pertama masih terlalu besar, kemudian kita lipat lagi agar lebih diperkecil lagi. Kita lebih pertegas lagi lipatannya, kemudian kita perkecil lagi lipatannya. Sobat semua bisa pakai alat bantu yang lain untuk lebih menegaskan lagi lipatannya. Oke, jadinya seperti ini. Ada dua lipat atau dua segitiga, kemudian garis memanjang, lipatan memanjang. Nah, setelah itu dari sudut yang dua ini, yang kecil ini, kita lipat ke dalam. Yang satunya juga kita buat lipatan simetris dengan yang kanan. Oke, setelah itu kita gunakan ujung lipatan atau ujung segitiga ini sebagai dasar untuk melipat kertas ini. Kita buat lipatan ke tengah. Yang satunya juga seperti itu, dasarnya di sini. Oke. Kemudian kita buka dan kacamata kita sudah jadi. Demikian. Menarik bukan? Dan tentunya semoga bermanfaat untuk sobat semua. Yang terpenting, selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.